Ini edisi buang angin ya, setelah kita pompa di 3000 PSI, meskipun ini senapan aman sampai 4500, maksimal di 5000 PSI ya. Ini kita lihat. Ya. Ini klik grinder 1, 53 meter ya. Dengan GPS 12 green ya. Ini tekanan angin di 3000 PSI ya, titik impact di 0 plus 2.34 dot di atas cross, kita lihat ya. Oke. Kita lihat. Cukup mantap ya. Oke. Kita semua dulu karena ini di luar lagi hujan ya, jadi ini visualnya kurang baik. Ini teropong bantunya, ini saya shoot dari sini, ini dengan PCP Monel OD34 ini ya, teleskopnya GSR 4x32 fix non zoom ya. Ini jarak shootnya 53 meter, ini jarak yang paling enak untuk zeroing menurut saya ya, deket enggak, jauh enggak. Oke, saya taruh senapan saya dulu karena masih hujan di luar ya. Senapannya kita taruh dulu, kita pakai payung dulu. Oke ya, ini kita lihat titik impactnya, ini tadi paku di atas ini ya, kemudian ini di sini ya, kemudian ini di sini headshot, ini tadi di sini ya, cukup baik sebetulnya ya. Oke, ini naik ya. Ini ya, naik sini. Ini yang tadi di sini ya. Jadi 0 plus 2.34 masih naik tapi segaris ya. Akurasinya masih baik. Hanya memang bawaannya tenaganya besar. Ya, pelurunya maunya naik terus ini. Padahal 3000 PSI ini click grinder 1 tenaganya masih kecil ya. Dalam arti belum optimal ini ya. Tapi 12 grain memang terlalu ringan untuk senapan PCP Big Game dengan tenaga besar. Oke. Jadi GBS 12 grain ini cukup baik ya. Ini saya kasih oli ya supaya dia pelumasnya bisa mengurangi gesekan dengan laras ya. Untuk beberapa orang sebenarnya hal ini tidak disukai karena mengurangi akurasi. Tapi ini katanya sih supaya larasnya awet katanya. Oke, keisengan lagi hujan ya. PCP Monel OD34 Big Game tanpa manometer dengan kapasitas bisa sampai 5500 PSI menggunakan peredam Basnel Mini ya. Ini menggunakan pen ya, jadi bukan menggunakan drat tapi menggunakan pen baut ya, kanan kiri bawah ya, ada 5, cukup kuat ya. OD34 Patrian full ya, jadi dia bisa kapasitasnya mampu 300 PSI per shoot kalau track 4 atau track 5 ya ini ya, tapi tetap kita pakai track 1 aja lah, santai-santai aja ya. Oke, salam satu laras teman-teman semua ya, mengisi kegiatan saat, mengisi waktu luang saat hujan, itu aja, semoga menghibur.